seorang pria berpakaian pegawai negeri sipil, PNS, viral di media sosial akibat ulahnya bersikap arogan ke seorang satpam. Diduga PNS ini di dalam video tampak menarik tangan si satpam untuk berkelahi. Permasalahan ini diduga karena si PNS tak terima ditegur satpam karena kendaraannya parkir sembarangan. Kejadian ini viral di media massa usai diunggah oleh Instagram Kuliti.com, Selasa, 31 Oktober 2023. Dalam postingan, pengunggah menuliskan keterangan lokasi aksi arogan oknum berseragam ASN itu diduga terjadi di parkiran RS Siloam Sriwijaya, Palembang. Tertulis juga keterangan lokasi dan waktu kejadian tersebut. Dalam video beredar, nampak seorang pria bertubuh besar berseragam ASN begitu emosi hingga menarik dan mendorong satpam yang sedang berdiri di parkiran. Sementara, satpam yang menjadi target amarah terus berusaha menghindar dan enggan melayani emosi pria tersebut dengan terus berbicara menggunakan HT di tangannya. Namun, pria berseragam ASN itu seakan tak peduli dan terus mengikuti satpam tersebut. Di akhir video, mereka terlihat saling bicara dengan kondisi pria berseragam ASN masih terlihat emosi sedangkan satpam seperti berusaha memberi penjelasan. Hingga berita ini diturunkan, Tribunsumsel.com masih berupaya mengkonfirmasi terkait kejadian viral ini.